Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izan Haikal bin Muhammad Isa. Kad matrik saya ialah AP180379. Okay, hari ini saya ingin menerangkan tentang teknologi yang dipakai pada konkrit di dalam construction. Okay. Teknologi yang saya yang digunakan adalah GGBS atau GGBFS. Nama panjangnya adalah Ground Granulated Blast. Furnace slab. GGBS ini digunakan untuk membuat struktur konkrit tahan lama dan kombinasi dengan semen Portland biasa atau bahan pozzolanik lain. GGBS telah digunakan secara meluas di Eropah dan semakin meningkat di Amerika Syarikat dan di Asia, terutamanya di Jepun dan di Singapura. Untuk keunggulannya dalam ketahanan konkrit dan memperpanjangkan jangka hayat bangunan dari 50 hingga 100 tahun. Seterusnya adalah GPS ini diperoleh daripada peleburan slag besi lebu, iaitu hasil sampingan pembuatan besi dan keruli dari tanah letupan dalam air atau wap untuk menghasilkan produk berputih yang berkaca yang kemudiannya dikeringkan dan digiling menjadi serbuk yang halus. GGBS mempunyai kalsium silikat hidrat yang tinggi yang merupakan sebatian penambah kekuatan yang meningkatkan kekuatan, ketahanan dan penampilan konkrit. Next. Kelebihan yang dapat daripada GGBS. Yang pertamanya adalah kekuatan. Beton yang mengandungi simen GGBS mempunyai kekuatan tertinggi yang lebih tinggi daripada konkrit yang dibuat daripada semen Portland. Ia mempunyai bahagian kalsium silikat hidrat. Peningkatan kekuatan daripada konkrit yang dibuat daripada semen Portland sahaja dan kandungan kapur yang bebas yang berkurang yang tidak menyumbang pada kekuatan konkrit. Yang keduanya adalah ketahanan. Semen GGBS secara rutin ditentukan dalam konkrit untuk memberikan perlindungan terhadap serangan sulfat dan serangan klorida. GGBS kini telah berkesan menggantikan simen Portland yang tahan sulfat di pasaran untuk ketahanan sulfat kerana prestasi yang unggul dan mengurangkan kos berbanding SRPC. Yang ketiganya adalah kelestarian. GGBS adalah produk sampingan daripada proses pembuatan keruli dan penggunaannya dalam konkrit diakui oleh LEEDS, iaitu Leadership in Energy and Environment Design. Ia meningkatkan kesinambungan projek dan oleh itu akan menambah kampuan ke arah persediaan LEEDS. Dalam hal ini, GGBS juga telah digunakan untuk struktur atas selain kes di mana konkrit bersentuh dengan klorida dan sulfat. Next. Yang seterusnya adalah ROI, Return of Investment. Penggunaan GGBS sebagai tambahan pada semen Portland dalam konkrit di Eropah diliputi dalam standard konkrit. Semen GGBS ini tergolong dalam kategori yang terakhir. Oleh kerana semen GGBS sedikit lebih murah daripada semen Portland, konkrit yang dibuat dengan semen GGBS akan sama harga yang dibuat dengan semen Portland yang biasa. Terakhirnya adalah manfaat kepada masyarakat dan persekitaran. Kemasukan GGBS dalam konkrit mempunyai beberapa kelebihan seperti pengurangan haba, mahadatan, kemuluran yang mencukupi, pengurangan saiz liang konkrit, peningkatan kekuatan pada peringkat, kemudian pengurangan penggunaan tenaga prima dan pelepasan karbon yang lebih baik, yang lebih ringan dan estetika yang lebih baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum.